kena. Buang lagi. Loncat, Bang. Langsung. This is Arby Foxy on the track. Selamat datang di YouTube channel Selat Sunda 766 HI, guys. Hari ini kita akan liput kapal Kapten Yosep, guys. Yang jelas bukan kapal, bukan kapal monster lagi, guys. Ini kapal Tongyang, tuh Kapten, Nah, jadi kapalnya kosongan, guys. Gak ada isinya, guys, ya. Dari mungkin kenapa nggak tahu, nanti dari engkeran atau gimana saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas di sini muatannya banyak banget, guys. Ini muatan-muatan dari ekspedisi kita, ya. Dan dermaga ketiga juga ada Elisa, sama padatnya, guys, ya. Pokoknya penuh kendaraan ekspedisi yang muatan tinggi, ya. Dermaga 4 ini, ya. Pokoknya kemana-mana kita pantau terus di kapal Kapten Yosep, guys. Kapal Wira Arta yang akan alur masuk ke dermaga 4. Oke, guys, sekarang kita udah di belakang kapal Wira Arta nih yang akan bongkar, ya. Ternyata Wira Arta ini muatannya cuma sedikit, guys. Cuma 3 unit doang di dalam kapal, guys. Berarti dari Bakahuni terpantau kosong blong, ya. Nggak ada muatan, guys. Dan saat ini cuacanya lagi mendung, ya, berawan, ya. Untuk ombaknya nggak begitu kencang, anginnya pun sepoi-sepoi, ya. Nggak ada angin, ya. Dan saat ini kendaraan yang mau naik kapal banyak nih, guys. Ini udah banyak yang parkir, ya. Udah banyak yang mau nunggu nih. Karena muatan cuma 3 biji, pasti langsung muat nih. Gak nunggu lama-lama lagi, ya. Langsung aja kita pantau, ya, kapalnya Kapten Yosep, guys. Wira Arta. Oke, teman-teman, kayaknya ini kapal susah untuk sandar, ya. Karena cuaca, guys. Ini melebar terus kapal, guys.
Dan di kiri kita kapal Elisa yang sudah bertolak dari dermaga 3 ya. Sudah berangkat. Dan Wirartanya ini masih berusaha untuk merapat ya. Tadi udah merapat tapi melebar lagi ya karena arusnya arus kencang. Oke guys, kapal udah mau dibongkar ya. Muatan cuma 3 unit. Sedih amat ya. Buang lagi. Loncat bang. Langsung. Ini dia Erek. Ketua Erek King Merak. Oke guys, langsung dibongkar ya 3 unit nih. Gak tahu saya juga ada apa ya, karena muatannya 3 unit ya. Karena kapal-kapal lain penuh kok, cuman kapal Wirarta doang yang 3 unit. Serasa naik kapal sendiri ya. Gak ada muatan nih coy, atas bawah juga. Kapal pesiar. Aduh. Bang, sewa kapal berapa? Awalnya habis sewa kapal coy. Oke guys, langsung dimuat aja guys. Oke. Ini ada barang dari PLN guys. Tahu muatannya apa ya? Bang, mana ini? Padang. Woi, Padang coy. Bawa listrik ya. Panjang amat ini mobilnya. Kasruk guys. Ini melong sasis ya. Kalau ini standar nih, ini melong gitu. Iya, melong sasis ya. Ini standar ya. Oh ini standar guys. Pokoknya ibu ya. Truk kodisel sewa kapal Wirarta guys. Oke ini langsung dimuat kayaknya guys. Muatan gedenya langsung dimuat nih, soalnya muatan kecilnya nih terakhir di mobil Jambi Revandra. Langsung diangkut ya, mobil bawa mobil nih, bawa Toyota si Raja Gasruk. Ada bis di Baputra juga tuh yang mau naik ya. Pokoknya hati-hati semua ya kepada driver truk, karena ini jembatannya licin kalau hujan guys. Oke, udah mau dimuat nih guys. Soalnya gasruk nih, kalau ini ceper ya dia ya. Resiko gasruk karena ini ceper guys muatannya dia. Baknya ceper. KPLM. Ya, digoyang mang, digoyang. Mudah-mudahan gak gasruk ya. Tampaknya aman ya. Mana aja Hiba Putra ya, Hiba Utama ya. Awas gasruk bang. Aman ya, ceper guys. Hiba Prima Sejahtera anniversary 75 tahun Hiba. Oh ini anisnya Hiba guys, ke 75 tahun guys. Luar biasa ya. Oke, disusul lagi sama si Raja Gasruk dengan Toyota ya. Sama dia cepernya guys ya. Hati-hati guys.
Aman ya. Aman ya. Oke, aman guys. Ini ada bus dari bos muda Putri Riau Agung. Platnya BM. Jauh, jauh. Oke, udah aman bisnya guys ya, 2 unit yang udah naik. Tinggal truk-truk yang tinggi-tinggi nih yang mau naik guys. Kita doain nggak ada yang nyangkut ya. Karena kalau ada yang nyangkut, nggak ada kapal lagi. Mudah-mudahan aman ya. Tapi ngepres cuy. Ngepres cuy. Parah ini mah ngepresnya guys. Ngeri parah guys. Press. Tuh ada kapten tuh. Kapten lagi ngonten tuh. Kena. Kena. Kena guys, motornya guys. Gawat guys, kena guys. Kayaknya mau dimundurin nih muatannya guys. Wah iya benar dimundurin. Putus tambangnya guys. Waduh, mau dimundurin guys. Putus tambangnya guys. Dari mana nih guys? Bos. Mobil Palembang ya. Langsung dikontrol sama kapten guys. Waduh, bahaya ini guys. Langsung berhasil guys, kapten turun tangan guys. Aduh, kena dikit guys. Apa itu? Ada lagi yang tinggi guys, ternyata guys. Ini juga nggak kalah tingginya nih.
mobil Padang ya. Enggak lah. Ada siap ya? Matanya tinggi-tinggi kan? Wow, ngepres guys. Hampir ya. Ya Kep, selamat bekerja Kep. Kapten langsung turun tangan guys. Langsung aman ya mobil aja tadi guys. Ini aman nih mobil BA ini aman guys ya. Untungnya aman ya. Oke ini trailer jumbo ya dari Priuk. Awas Wil, mentok Wil. Hampir guys, tipis guys. Ya. Hampir aman tapi udah aman gitu. Ini trail. Guys, ada bis setia apa nih? Setia kawan. Nyangkut enggak ya bumpernya ya? Ya aman guys. Setiap kawannya aman. Guys, kalau diesel boys ya. Ini dari Lampung nih artisnya guys. Wahyu Abadi. Jarot. Masih banyak guys ya kendaraan truknya yang di dermaga guys. Darian Sejaya. Oh ini bawa lemari ya. Lemari-lemari antik guys ternyata ya. Ukiran ya. Hampir gak asruk dia. Ini ada mobil BA lagi guys, muatannya tinggi ya. Si Fatul. Asik. Si Fatul guys, mudah-mudahan gak nyangkut ya. Oke, si Patul aman ya guys, masih ada 3 jengkal lah jarak dari atap muatan ya. Aman dia, aman guys. Tanpa terasa kapal udah 80% guys, mau penuh guys.
sisa masih banyak ya antrian di dermaga nih teman-teman, bisa lihat sendiri. Masih kita pantau terus guys. Ini ada cahaya opah ya. Di sana ada transit guys, dia lagi olah gerak sandar juga di dermaga 3 ya. Mudah-mudahan kapalnya sampai penuh ya guys, nggak kosong lagi ya. Karena kalau sampai kosong lagi ini rugi kapal guys. Dan saya juga mau mendoakan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat yang nonton dan dijauhkan dari mara bahaya ya, amin. Yang sedang sakit saya doakan juga semoga cepat diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan, amin. Sudah 80% lebih guys muatan ya. Masih menunggu muatan guys. Sesuai antrian ya. Karena semuanya juga sama pengen naik. Dan cuaca juga agak sedikit berarus ya, itu teman-teman bisa lihat. Oke guys, ini paling sisa muatan 3 atau 4 lagi ya muatan guys. Untuk kapal Wira Arta guys. Tapi sedang diusahakan semaksimal mungkin. Ini ada truk si Raja Gasruk ya, bawa Honda. Oke guys, ternyata ini muatan terakhir dari kapal Wira Arta ya, udah nggak bisa dimuat lagi guys. Dan ini si Raja Gasruk juga disuruh parkir ya di dermaga 4. Penu. Dan selamat berlayar buat kapal Wira Arta ya. Semoga diberikan keselamatan selama berlayar dan selalu diberikan kesehatan buat para kru-krunya semua. Dan saya Selat Sunda 766 HI ucapkan salam sukses, salam sejahtera buat kita semua. Semoga bumi kita dijauhkan dari bencana dan disembuhkan dari segala penyakit, amin. Dadah semua. Parkir semua.